Om Swastiastu. Saya Ibu Juru dari Krunyan mau menyampaikan tentang tutorial cara pembuatan canang dari Krunyan. Ayo, mari kita lihat. Hai teman-teman. Sebelum kita lanjut melanjutkan tutorial membuat canang dari Krunyan, pertama saya mau menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan canang Krunyan. Pertama, kami memakai 2 bokor nanti untuk menaruh canangnya. Dan kedua, kita memerlukan ini adalah namanya kalau di Krunyan tempat menaruh air, yaitu tempat menaruh tirta. Tirta itu adalah air yang disucikan. Lanjut, ini adalah airnya sudah bersih. Dan ini adalah beras, memakai beras dan uang kepeng atau uang bolong kalau disebut di Krunyan. Terus bahan yang kita gunakan adalah ini jajan rengginang. Kalau di Krunyan namanya jajegine. Ini beda warnanya. Ada yang coklat, ada yang putih. Nanti menaruhnya pun seperti sudah diatur dari sini, yaitu yang coklat di kanan, yang putih di kiri. Ini memerlukan 2. Terus lanjut, ini ada buah, memakai buah juga. Kalau punya nanti yang lain boleh diganti yang lain. Ini kami menggunakan buah jeruk bali dan buah manggis. Selanjutnya, ini bahannya adalah janur yang sudah kuning. Kalau bisa yang ada dipersiapkan yang warnanya yang lebih putih supaya bagus kelihatan canangnya. Dan ini daun pisang. Selanjutnya kita memakai bunga. Bunga-bunga ini terdiri dari beberapa warna, yaitu kuning, putih, merah, dan ungu, dan ini biru, dan ini warna hijau. Kalau bisa bunganya yang segar, terus kalau ada bunga yang harum, dikasih harum itu tambah kualitas canangnya semakin bagus. Selanjutnya kita memakai adalah ini, namanya kalau di Krunyan atau di Bali yaitu semat. Semat ini berasal dari bambu yang sudah tua, dikeringkan. Terus kalau sudah bisa dipakai, kalau dipatahkan dia patah sendiri biar bisa dilancarkan membuat canangnya. Selanjutnya ini namanya, kalau ini namanya tembakau, ini pinang, ini kapur sirih. Ketiga bahan ini diperlukan dalam pembuatan canang di Bali umumnya dan di Krunyan juga khususnya. Terus selanjutnya kita memakai daun sirih. Daun sirih ini dipakai nanti untuk membuat tubungan yang dimana diperlukan dalam pembuatan canang yang di Krunyan. Terus kalau canang di Krunyan ini bentuknya mungkin beda dari canang yang di Bali pada umumnya. Ini menggunakan di Bali, kalau di Bali yang lain tidak menggunakan seperti ini, tapi di Krunyan khusus kita membuat seperti ini setiap kita ada upacara. Baiklah, kita lanjutkan tutorialnya dengan langkah pertama, yaitu mengambil daun janur. Kita mulai sekarang pembuatannya. Pertama, kami memilih daun janur itu yang warnanya agak cerah, agak keputih-putihan, supaya canangnya nanti kelihatan bagus. Ini diperlukan beberapa janur tergantung kreasi yang membuatnya.
Kalau kami membuat, kalau saya sendiri nih membuat canang dari 3 daun janur dulu, terus kami potong sama. Tergantung diperlukan. Kalau sudah terpotong dan sama rata, marilah kita mulai dengan kreasi sendiri. Boleh bebas, tergantung dari kemampuan orang membentuknya. Nah, kalau saya sendiri nih bentuknya sangat sederhana. Sederhana biar gampang dan simple. Kalau kita sembahyangnya berdesak-desakan biar tidak tersenggol sama teman-teman. Nah, ini cara saya. Pertama, saya garis dulu miring. Terus saya kasih lubang di sini. Terus dipotong di sini. Ini bagian di dalamnya. Udah itu kita siapkan nanti bagian untuk tepinya. Diperlukan 1 janur. Nah, pertama kita langsung merakit ini janur ini. Memakai alat yang tadi itu namanya dari bambu semat itu. Sekarang kami mulai dari bagian bawah. Dikasih garis lurus biar tidak ada yang lewat, biar kelihatan rapi. Kalau bambunya ini kering, bisa gampang membuatnya. Dan terus kami lanjut. Luruskan saja. Sambil lanjut saya membuat dasarnya ini, saya sambil menjelaskan apa gunanya canang yang saya buat ini untuk tidurnya. Nah, masing-masing adat dan budaya itu kan memiliki khas yang berbeda, adat istiadatnya berbeda. Seperti kami di Trunyan, kami selain memakai canang Bali pada umumnya, kami memiliki canang yang seperti ini yang mungkin di daerah lain tidak dipakai. Ini adalah alat sarana pelengkap Banten yang diaturkan ke hadapan Ide Sang Widi. Terus ini canang adalah yang disajikan masing-masing orang untuk disampaikan oleh pemangku atas dasar namanya sendiri. Canang inilah yang dibawa oleh pemangku, diaturkan pemangku. Seperti saya misalnya, Ibu Juru. Nanti disebutkan nama saya di dalam pemangku itu mengaturkan canang saya ini, bahwa canang ini berasal dari saya. Begitu kalau tradisi kami di Trunyan. Terus kalau Bantennya itu, kalau membuat Banten umum seperti di Bali itu, tanpa adanya canang ini berarti belum lengkap kalau di Trunyan. Ini adalah perlengkapan yang melengkapi tradisi kami di Trunyan yang dibuat sendiri masing-masing.
masing-masing kepala keluarga atau satu keluarga buat satu, menaruh ini tembakau dan kapur sirihnya, ini tekornya. Ini terdiri dari 4, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Lagi ini kita sudah buat ekornya, jumlahnya 4 dan canangnya yang bentuk segitiga ini 1. Sekarang kita membuat tempat juga menaruh yang di atas canang, nanti membuat ekor juga, tapi bentuknya ini dia pakai ekor. Kalau saya buat yang sederhana, yang penting sesuai maknanya. Ini kan sudah menghadap ke kiri, kalau ininya kepalanya ke kiri, sekarang kita mengatur supaya jadi kepalanya ke kanan, biar tidak keduanya ke kiri. Nanti isinya ini juga memakai tahun tembakau. Nah, untuk di atasnya kita menggunakan hiasan namanya senteng. Kalau di trunya namanya senteng, tapi hiasannya seperti kipas. Kalau kita menyebutnya sentek di sini, tapi bentuknya sama seperti kipas. Pilih daun janur yang bagus. Nanti kita ukur panjang dari canang yang kita buat tadi, supaya canangnya tidak menonjol atau senteknya tidak menonjol, biar bagus kelihatannya. Ini saya memakai beberapa janur, bersihkan dulu di pinggir-pinggirnya. Terus kita tusuk dengan bambu ini untuk mengikat atau mengkaitkan supaya tidak lepas cara pembuatannya, dan dipasangkannya nanti supaya tidak lepas. Nah, tadi saya kan mengambil motifnya seperti ini. Nanti biar kelihatan sepasang, boleh sih beda, tapi biar kelihatan sepasang, kita mengikuti motif yang di sini, di bawahnya, di atasnya, biar sama kelihatannya, biar serasi. Nah, sekarang kita buat kipasnya nih, buat kaitnya. Boleh bebas diaturnya menurut kreasi, menurut maunya sendiri. Yang penting niatnya bikinnya tulus, nggak apa-apa. Nanti masalah motif tidak jadi masalah. Kita memasukkannya satu persatu ke lubang ini. Nah, terbentuklah kipas. Kalau di sini namanya sentek. Kalau bentuknya seperti kipas, boleh ditempel nanti. Sudah. Ini baru satu pasang.
nih. Dari yang dari janur ini sudah selesai segini. Kita lanjutkan sekarang mengambil daun sirihnya. Daun sirih ini bentuknya akan seperti ini. Inilah yang di kami di Trunyan yang beda dengan di Bali lainnya. Kami memilih daun sirih ini yang tidak belah dan yang bagus-bagus untuk membuat namanya ini isi daripada janur yang segitiga ini. Di dalamnya nanti kita isi dengan daun sirih ini. Nah, kita memakai daun sirih. Pertama kita lihat dulu bentuk daun sirihnya ada robek apa enggak. Kalau ada robek kita jangan dipakai. Terus kita bentuk sekarang, bentuknya itu pun sudah diatur sedemikian rupa biar tidak sama dengan satu sama lain. Nah, pertama saya bentuk dulu yang dari kiri. Yang dari kiri ini kita lipat dari kiri ke kanan bentuknya. Terus nih, dari ini baru 3, ini 2 daun sirih, terus tambah 1 jadi 3. Kita tambahkan lagi 1 lembar sambil memilih daun sirihnya. Kita lihat ini menghadapnya kemana. Kalau ini menghadapnya ke kanan, kita hadapkan ke kanan juga biar tidak berlawanan arah dengan yang kita buat ini, karena ini adalah tradisi kami di Trunyan. Nah, ini adalah namanya di Trunyan, namanya tubungan. Ini untuk membuat canang tradisi Trunyan terdiri dari 3. Ini baru 1 saya buat. Ini yang ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Terus yang saya buat melanjutkan membuat yang sebelah kiri. Nih. Caranya mungkin kelihatan sama tapi tentunya berbeda arahnya nanti. Nah, ini yang dari kiri, kita dari kanan melipatnya ke kiri. Terus kita nih. Lalu sama kita melihat ini pangkalnya dari daun sirih itu terus menghadapnya kemana. Kalau dia ke kiri, kita harus lanjut ke kiri. Ini terus kita yang membuat di tengah-tengah ini kan sudah berhadapan-hadapan. Ini baru 2. Ini berhadapan-hadapan, ini yang menghadap ke kanan. Terus mari kita lanjutkan yang membuat daun sirih yang ada di tengahnya. Nah, di tengahnya itu daun sirih tidak menghadap ke kiri ataupun ke kanan. Yang di tengah-tengah itu ini berisi kapur sirih. Ini. Kapur sirih di tengahnya, terus dari bawah dari pangkalnya kita dorong ke atas. Sudah didorong ke atas lalu kita putar. Nah, supaya nih pangkalnya ini ada di atas. Terus kalau ini dah, ini dari bawahnya, ini yang terbalik, ini yang ke atas dan ini yang ke atas, jadi terbalik. Kita susun seperti ini. Ini terdiri dari 3 daun sirih. Sambil memilih daun sirih yang bisa dipakai untuk membuat tubungan ini. Tidak sembarangan daun sirih dipakai kalau diterunya. Harus memilih yang tidak robek atau yang tidak digigit sama ulat, harus bersih. Ini sudah menggunakan 4, tapi ini menggunakan 5 daun sirih. Terus diputer. Nah, bentuk gulungan. Dia membentuk seperti kojong ataupun bentuknya seperti kerucut.
Nah, sudah itu ini baru di ini daun sirih dulu diberikan nah diberikan selimutnya dari luar ini baru bertolak belakang. Kalau ini adapnya ke kanan, kita sekarang bersilang ini ke kiri karena ini di tengah. Inilah ketiga daun sirih ini. Inilah bahan yang daun sirih sudah menjadi tiga tubungan yang berbeda. Ada yang di tengah sudah seperti ini, yang di kanan menghadap ke kiri, yang di kiri menghadap ke kanan. Dan ini pun tidak boleh salah menaruhnya. Kalau ini ditaruh seperti ini, berarti ini salah. Kita taruh sesuai arah. Nah. Ini tubungan ini asalnya dari daun sirih dan sirihnya ini warnanya putih dan ini merah. Ini adalah lambang dari simbol perwujudan dewa yaitu Trimurti. Trimurti itu terdiri dari Brahma, Dewa Brahma yang disimbolkan yang warnanya merah ini. Terus yang ini Iswara putih. Yang ini adalah Dewa Wisnu. Nah, itu simbol dari simbol Dewa Trimurti yang disimbolkan di dalam pembuatan canang kami di Desa Trunyan. Nah, untuk selanjutnya kita ini kan tadi tempatnya bokor itu dua. Untuk satu bokor kita di bawahnya ada juga. Tapi tidak sama bentuknya, daun sirihnya cuma ditempel. Daun sirihnya cuma dicari dua, ditempel, terus lagi satu, ditempel. Nah, nanti untuk daun sirih di bawahnya kita cukup memakai sepasang, terdiri dari dua. Daun sirih yaitu 4. Nanti kita lihat tutorialnya, saya mau metanding atau membuatnya. Dari alat-alat yang digunakan dan bahan digunakan tadi saya sudah menyebutkan dan sudah memberikan arti dan simbolnya. Sekarang kita mau melanjutkan tutorial pembuatannya. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan tutorialnya. Sekarang sudah disiapkan bokor tadi ada dua dan sudah diisi daun pisang sebagai alas dari pembuatan canang ini. Pertama kita mau buat yang bagian bawahnya dulu. Ini terdiri dari dua pasang nih. Terus kita pasangkan seperti ini. Terus diisi pinang. Lengkapi dengan pinang sebagai simbol yang sudah saya sebutkan tadi. Terus sudah pinang, ini alat yang kita buat tadi 4 ini sebagai tempat untuk menaruh bahan ini yaitu kapur sirih. Kita taruh di sebelah bawah, di bawah ada dua, terus yang di atas kita taruh namanya tembakau. Kita taruh juga di tempatnya, masing-masing sudah disiapkan. Nah, sebagai pelengkap kita mau menaruh bunga. Bunganya boleh bebas kuning, merah, sesuai dengan apa kita miliki. Terus Nini kasih. Nah, kita nanti buatkan tutupnya.
tutup dari daun pisang juga. Kita buatkan bentuknya yang seperti ini. Ini sudah selesai. Kita buatnya sudah selesai. Udah ada tembakonya, udah ada kapurnya, udah ada daun sirih, udah ada pinang buat pinang dan isi bunga. Sekarang mari kita tutup. Nah, pasangannya ini digunakan sebagai diberikan kepada jeromanggu nanti untuk yang mengaturkan canang kita. Terus setelah selesai ini ditanding, selesai kita susun dengan bokor yang di atas. Nah, karena kita sesuaikan dulu bokornya. Kalau tidak cocok, supaya dia masuk bokornya, kita saring. Terus kita menanding. Sudah memberi alas daun pisang. Sekarang kita kasih ini ituk, kalau di ituk-ituk, kalau di Trunyan, kalau di Bali disebut tangkih. Beda penyebutannya tapi bentuknya itu sama. Nah, sebelah kanannya ditaruh uang kepeng berjumlah 2 kepeng. Terus di kiri kita taruh beras sejumput. Sekarang kita menaruh jajang kina sebagai tempat menaruh canangnya nanti supaya sudah dipasang. Jajang kina ini yang coklat di sebelah kanan, yang putih di sebelah kiri. Terus nanti kalau ini adalah tempat menaruh airnya. Air ini berasal dari air sumur yang sudah bersih, terus ditaruh di sini. Nah, ini namanya tirta. Kita tutup. Nah, terus di sampingnya nanti kita siapkan buah ini dulu ya. Ini untuk menaruh sampingnya. Tapi sebelumnya kita mau membuat tutorial canangnya ini. Sekarang mari kita pakai ini tubungan atau daun sirihnya sudah teratur, sudah diatur tadi. Sekarang kita tinggal memberi pinang. Nah, pinang di tengah-tengahnya. Daun sirih sudah, tubungan sudah 3. Sekarang kita buat sesuai dengan selera kita. Nah, kalau saya membuatnya ini menaruh bunga. Yang pertama bunga kuning dulu saya taruh, boleh di sini taruh dulu di bawah nih, bunga kuning, terus bunga yang warna biru menurut selera, sesuai dengan mengaturnya. Kalau detailnya, nah seperti ini. Terus saya menaruhnya merah yang sebelah kiri, merah yang sebelah kiri sambil memilih. Terus titiknya di sini, daun bunga pacah. Terus yang hitam, yang ungu saya taruh di tengah. Kalau kita memiliki bunga yang lebih bagus, kita boleh memilih bunga yang berbau harum supaya tanah kita harum. Terus sudah itu kita menaruh ini. Ini yang warna hijau, ini dibuat dari pandan, itu daun pandan yang sudah diiris-iris kecil, paling tipis-tipis, dipakai pelengkap dari bunga-bunga. Nah, itu adalah tetandingan canang saya, tutorial canang saya. Sekarang kita mau menaruh sentengnya nih.
pentek yang kita buat tadi untuk menutupi canangnya. Nah itu sekarang kita mengambil tempat menaruh ini tembakau, nasi pelengkapnya di sini di kanan, terus nih ini kapur sirih di kiri. Nah kita tempatkan sesuai dengan aturan yang ada di resepnya, yaitu yang merah di kanan, yang putih di kiri, supaya canangnya nanti tidak cepat rusak. Kita kasih batas dulu dengan menjepit pakai bambu yang tadi kita jepit canangnya, biar ini tidak jatuh. Jepit pakai bambu yang tadi. Nah, sekarang sudah selesai pembuatan canangnya. Mari kita melihat dari depan sudah rapi apa belum. Kalau belum, boleh diisi bunga lagi. Dan selanjutnya kita taruh di bokor yang sudah kita siapkan tadi. Ini saya taruh di bokor ini. Ya, nih. Nah itu kita kasih nih buah boleh bebas. Kalau kita memiliki pisang boleh diisi pisang. Kalau seharusnya ada buah, pisang boleh, itu boleh. Kalau kita punya lebih diisi. Terus ini terlalu padat kelihatannya kalau isi pisang. Kalau saya sudah pakai jajan. Kalau ini sudah tempatnya tidak memungkinkan, saya tidak pakai. Ini saya pakai buah aja biar bisa. Inilah sudah. Ini adalah canang yang ditunyang, dimana di bagian lainnya mungkin berbeda-beda pembuatan canangnya atau canangnya. Kalau kami di sini canangnya tradisinya adalah ini. Ini lengkap dengan tirta, dengan beras, bawang kepeng, buah-buahan, jajaran ginang, ataupun ini sampiannya seperti ini canang. Ini kalau kita membuat banten apapun jenisnya, kalau tanpa canang ini berarti ditunyan itu belum lengkap. Karena ini adalah alat dan bukti kita yang dihaturkan oleh Jero Mangku yang memimpin dalam upacara Hindu. Kita memberikan kepada Jero Mangku dan Jero Mangku menghaturkannya ke hadapan Ide Sangawidi dengan menyebutkan nama kita sendiri. Inilah alat ditrunyan yang digunakan untuk yadnya ataupun upacara. Nah, demikianlah kali ini video yang saya buat tutorial pembuatan canang Desa Trunyan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sudah siap dibawa ke kubur dan ditambahkan sebatang dupa. Nah, dengan berakhirnya pembuatan tutorial canang sari trunyan ini, maka saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Genera Art. Hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk membuat lukisan yang terinspirasi dari motif batik simbut menggunakan dedaunan. Lalu bahan-bahannya ada kertas, palet,
ada cat, lalu cup air, sisir, sikat gigi bekas, lalu ada brush, dan juga gunting, dan tisu kering. Apabila tidak punya cat poster atau cat air, bisa menggunakan pewarna makanan yang ada di rumah ya, teman-teman. Oke, yang pertama-tama akan kita lakukan adalah menyiapkan catnya terlebih dahulu. Menggunakan cat poster. Ambil yang agak banyak. Lalu kita butuh air biar agak cair, tapi juga jangan terlalu cair ya, biar kelihatan nanti warnanya. Kita kira-kira. Setelah menyiapkan warna pertama, bisa menyiapkan warna kedua. Setelah itu kita gunakan daun yang sudah disiapkan. Simpan dulu kertas lainnya. Lalu kita taruh sesuai posisi yang diinginkan. Ambil sikat gigi bekasnya. Lalu kita celupkan ke dalam warna. Dan kita gunakan sisir untuk menciptakan efek airbrush. Lalu kita gosokkan seperti ini. Ambil lagi warnanya. Kita warnai di sekitar daun. Cuci dulu apabila ingin menggunakan warna yang lain. Kita gunakan dari yang terang dulu, baru ke yang gelap. Dilakukan gerakan yang sama, nantinya akan menciptakan efek-efek seperti airbrush. Thank you.
kita diamkan dulu sejenak. Apabila dirasa sudah cukup, lalu kita coba buka daunnya. Tada, akan menjadi seperti ini. Oke, lalu setelah kertas yang pertama, kita masih bisa menggunakan daun yang sama untuk kertas kedua. Aku akan mengganti posisinya. Cuci dulu sikat giginya. Lalu menggunakan warna lain yang disediakan. Dan mengulangi dengan teknik yang sama. Setelah diambil catnya, boleh disisihkan dulu sebagian catnya biar tidak tumpah. Teknik ini bisa diulangi sebanyak yang kalian inginkan. Jadi semakin sering kalian tambahkan catnya, akan semakin terlihat. Lalu setelah dirasa cukup, boleh kita diamkan dulu sejenak. Oke, ini adalah beberapa hasil yang sudah jadi dan kering. Bisa dilihat seperti ini hasilnya. Bisa dilihat daun yang menutupi bagian tengahnya menghasilkan bentuk daun itu sendiri. Oke, sekarang setelah kering, bisa kita jadikan kertas kado untuk membungkus kado. Aku sudah siapkan contohnya di sini. Kita pilih dulu satu. Jangan lupa disiapkan selotip. Thank you.
sudah satu bagian, lalu kita bisa gunakan bagian selanjutnya. We'll be right back.
teman-teman, selamat datang kembali di video Nusantara Art Festival. Hari ini kita akan berkreasi membuat bunga melati putih dari kain perca. Dan kita akan menjahitnya dengan menggunakan jarum dan benang. Nah, aku akan menjelaskan sedikit mengenai bunga melati putih ini. Jadi bunga melati putih ini merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan mampu mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Jadi ketiga jenis bunga ini, yang pertama adalah bunga melati, yaitu yang akan kita buat hari ini, bunga melati putih yang ditetapkan sebagai puspa bangsa. Kemudian yang kedua adalah bunga anggrek bulan yang ditetapkan sebagai puspa pesona. Dan yang terakhir adalah patma raksasa atau bunga bangkai, yaitu yang sering kita kenal sebagai bunga Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Jadi hari ini kita akan mengkreasikan bunga melati putih ini dengan menggunakan kain dan dijahit, sehingga teman-teman bisa gunakan sebagai bros atau jepit atau hiasan di bando, headpiece, dan lain-lain. Mari kita mencoba. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kita perlukan adalah kain perca. Nah, untuk membuat melati, kain yang aku gunakan adalah kain berwarna putih. Di sini aku menggunakan bahan kain belacu. Jika teman-teman mempunyai kain lain, teman-teman bisa menggunakan kain yang sedikit kaku sehingga ketika terlipat akan menimbulkan bentuk yang bagus seperti bunga jika terlipat. Kemudian kertas dan pensil atau spidol untuk menggambar polanya terlebih dahulu, gunting, dan yang paling penting adalah benang dan jarum. Nah, kemudian aku juga menyiapkan beberapa kancing berwarna untuk nanti menjadi dekorasi dari bunganya, berbagai warna. Nah, kemudian aku juga menyiapkan lem dan juga jepit atau apapun benda yang nanti teman-teman mau untuk ditempelkan bunganya. Jadi nanti bisa difungsikan sebagai jepit atau penghias yang lainnya seperti bando dan lain-lain. Mari kita coba membuatnya. Pertama-tama yang akan kita butuhkan adalah pensil dan spidol. Dan selembar kertas atau 2 lembar kertas. Nah, kita akan menggambar terlebih dahulu polanya seperti ini. Jadi untuk bunga melati, kira-kira kita akan menggambar pola yang berbentuk kelopaknya seperti kerucut ujungnya, jadi lebih tajam daripada, jadi bukan oval seperti itu. Dan kita akan menggambar mungkin sekitar 6-8 kelopak. Jadi kita gambar dulu garisnya seperti ini. Nah, terus kita bagi dua lagi. Sekarang kita punya 4 bagian, terus kita bagi dua lagi. Sehingga kita punya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sudah, kita bisa menggambarnya seperti ini. Nah, jadi ujungnya lancip. Kita bisa menggambar seperti ini, tidak usah terlalu sempurna. Nanti kita sesuaikan dengan guntingannya. Ini diaplikasikan sedikit. Jika teman-teman tidak yakin pakai spidol, teman-teman bisa pakai pensil agar bisa dihapus nanti ujungnya. Kemudian kita akan gunting. Polanya seperti ini. Nah, untuk pola yang sekecil ini, mungkin nanti akan membuat bunga yang sebesar ini, kira-kira sekecil ini. Jadi kalau teman-teman ingin membuat bunganya lebih besar, silahkan menggambar polanya lebih besar.
dengan kelopak yang lebih besar dan lebih panjang, sehingga teman-teman dapat membuat prosesnya bunganya yang lebih besar. Oke, jika sudah menggambar polanya seperti ini, teman-teman bisa membuat dua pola, pola besar dan pola kecil seperti ini. Kemudian kita akan memindahkan polanya ini ke kain perca yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita pindahkan dulu bekas-bekas kertasnya. Nah, ini kain yang akan aku gunakan. Kita nggak perlu banyak-banyak, cuma sedikit aja. Untuk memberi contoh yang mudah, aku akan menggunakan pola yang besar supaya lebih terlihat di kamera. Ini diukur terlebih dahulu apakah si polanya cukup di atas kainnya atau tidak. Kemudian kita akan memindahkan polanya di atas kainnya dengan menggunakan pensil untuk memastikan garisnya tidak terlalu kuat muncul di kainnya dan tidak mengganggu hasil bunganya nanti, karena kita pakai kainnya berwarna putih. Kalau kita pakai kain berwarna lain, mungkin kita bisa menggunakan yang lain untuk menandai polanya, tapi karena ini kainnya berwarna putih, jadi pakai pensil supaya gampang, supaya tidak terlalu terlihat, atau bisa juga kita hapus nanti. Seperti ini, pastikan lagi garisnya keluar semua. Nah, sampai sini. Oke, sudah, kita akan mengguntingnya lagi. Jika sudah selesai menggunting pola kelopaknya di atas kain seperti ini, kita akan mulai menjahit. Jadi, sebelum kita menjahit, aku akan memberitahu kalian bagaimana cara menjahitnya agar terjadi lipatan-lipatan di kelopaknya. Jadi, aku akan menggambarnya di pola ini agar lebih jelas. Jadi, dari sini, kita akan menusuk benangnya dengan menggunakan tusuk jelujur. Jadi kita akan menjahitnya di bagian sini. Sini. Ujung. Jadi jarumnya masuk dari sini, kemudian dibalikkan. Jadi si jarumnya ini akan menjepit kainnya di bagian sini, yang bagian agak kecil ini, supaya dia jadi kerutan. Supaya terlihat seperti kelopak sungguhan, kelopak bunga sungguhan. Sini. Jadi dengan menggunakan satu kali tarikan, dia akan mengeriting gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dulu seperti ini. Kemudian kita akan ambil jarum dan benangnya. Aku akan pakai benang berwarna putih yang sudah aku masukkan sebelumnya dalam jarum. Aku pastikan si jarumnya ini, benangnya ini sudah memiliki panjang yang cukup. Kemudian diikat ujungnya. Pastikan nanti benangnya nggak lolos ke dalam kain. Oke, ini. Seperti
sudah, kita akan mulai menjahit mengikuti si polanya ini, yang titik-titik yang tadi sudah aku buat. Oh, ada yang ketinggalan di sini. Jadi pokoknya ada di dalam garis, ujung garis ini, dan di tengah-tengahnya, tengah-tengah kelopaknya. Kita mulai dari sini. Kita start dari bawah, dari titik yang pertama ini, dari bawah kainnya. Tidak perlu terlalu dekat dengan pinggir, takutnya lepas nanti kan. Kemudian ini tengahnya, kita masukkan, terus kita keluarin lagi berdempetan seperti ini. Lihat, oke. Kemudian lakukan yang sama di tengah lekukannya. Oke, jangan ditarik dulu, nanti kita akan lakukannya kalau udah beres. Jadi aku bisa ngumpulin dulu si yang udah dijahitnya dalam jarumnya. Ini sudah sampai ini. Satu kali lagi ujungnya di ujung kita tusukkan satu kali lagi di ujungnya. Ini. Oke, sudah kumpul semua di sini. Kita tarik. Masukin semua ke dalam benangnya. Boleh juga sekaligus. Nah, udah semua terkumpul di sini. Ingat tadi di bagian ujungnya kita bisa tahan dulu, terus kita tarik. Oke, kemudian nanti hasilnya dia akan seperti ini. Nah, ini kan yang di bagian simpulnya. Sekarang kita tarik menuju bagian simpulnya supaya dia keriting seperti ini. Kemudian kita atur supaya melengkung seperti ini. Tadaa. Nah, kalau sudah, ini ujung-ujungnya kita akan gabungkan. Jadi kita andaikan dia ini bagian-bagian yang tengah ini, jadi dia tergabung, tertempel gitu dengan sempurna. Jadi kayak gini. Jadi aku akan melanjutkan si jahitannya di yang lubang terakhir ini. Aku masukkan lagi ke si titik yang pertama. Kita sudah gunting sisa benangnya. Tada! Sudah jadi. Mudah bukan? Nah, ini teman-teman bisa merapikannya terlebih dahulu supaya terbuka. Terbuka rata. Jika mau agak mengucup juga boleh. Nah, teman-teman bisa menambahkan hiasan seperti kancing. Aku juga sudah menyiapkan kancing. Seperti ini di tengahnya, jadi hiasan. Teman-teman bisa menempelkannya, menjahitnya dengan menggunakan benang dan jarum, atau teman-teman juga bisa menggunakan lem serbaguna yang bisa untuk kain. Tempelkan menggunakan lem kancingnya. Jadi letakkan sedikit.
hati-hati dengan lemnya, jangan sampai bleber ke bagian yang lainnya. Sudah, masukin kancingnya. Jadi kancingnya ini juga berfungsi untuk nutupin si lepetan-lepetan kain di tengahnya itu yang agak sedikit berantakan. Tada, selesai. Ini yang sudah aku buat sebelumnya. Nah, teman-teman bisa membuat beberapa bunga ini, kemudian bisa dirangkai atau bisa juga ditempel satu persatu ke jepit. Jika teman-teman punya jepit dan ingin menggunakan sebuah jepit rambut, tinggal ditempelkan lem lagi, tempelkan di atas jepitnya seperti ini. Atau bisa juga ditempelkan di atas peniti supaya menjadi bros di baju ini. Atau bisa dirangkai menjadi beberapa bunga, kemudian bisa ditempelkan di pita supaya bisa menjadi korsase bunga seperti ini. Jadi fungsinya banyak, teman-teman bisa menggunakannya sebagai kreasi untuk dekorasi dari rambut atau baju teman-teman masing-masing. Sekian kreasi video hari ini. Selamat mencoba! Halo, namaku Miss Ai. Hari ini kita akan membuat kreasi pegangan handphone atau pop socket dengan motif seraung Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, menggunakan kardus bekas yang digambar motif Dayak dan botol bekas sebagai pegangannya. Peralatan yang dibutuhkan, cetakan lingkaran, kamu dapat menggunakan tutup botol besar atau jangka, pita, opsional, manik-manik atau glitter, kertas, karton bekas atau duplek, gunting, lakban bening, pensil warna, di sini aku menggunakan watercolor pensil atau akuarel, kuas, pensil, botol plastik bekas, lem tembak, dan piring plastik. Pertama-tama, kaca satu buah lingkaran menggunakan tutup botol pada kardus, kemudian digunting sesuai dengan pola yang dibuat. Bagian ini akan menjadi alas atas bergambar motif Dayak. Di sini aku membuat dua buah, yang satunya aku gunakan sebagai cadangan saja. Kemudian, pipihkan kardus untuk meminimalisir bagian rongga yang kopong. Siapkan pita, dan kita akan memotong pita dengan ukuran kira-kira 1,5 cm sebanyak 5-6 buah. Selanjutnya, lem sedikit pinggiran lingkaran kardus menggunakan lem tembak, kemudian tempelkan setengah bagian pita. Lanjutkan dengan menempelkan semua potongan pita secara melingkar. Di sini aku menempelkan berurutan searah jarum jam. Jika sudah, berikan lem pada bagian belakang lingkaran, kemudian tempelkan sisa bagian pita, sehingga seluruh pita menyelimuti bagian kopong dari kardus. Jika masih ada bagian yang belum menempel, dapat kamu berikan lem tambahan. Kemudian, berikan lem pada bagian perpotongan. Untuk menghilangkan rasa panas lem tembak, celupkan jarimu ke air dingin terlebih dahulu, dan usap bagian yang dilem tadi ke belakang menggunakan jari yang basah. Ini untuk meratakan serat pita yang mencuat keluar. Lakukan pada area yang diperlukan. Siapkan botol,
Potong kasar bagian atas botol menggunakan gunting, karena kita hanya menggunakan bagian leher botol saja. Kemudian potong lagi bagian lehernya hingga seperti ini, dan ratakan bagian yang masih kurang rapi. Buka tutup botol, potong bagian segel botol menggunakan cutter. Kita hanya memerlukan bagian plastik beningnya saja. Bagian ini digunakan sebagai pegangan pop socket. Siapkan 2 buah lingkaran dengan ukuran yang sama dengan lingkaran kardus, kemudian potong dengan gunting. Tempelkan satu bagian lingkaran kertas pada bagian belakang menggunakan lem tembak. Kita akan membuat gambar motif daya kenyah terlebih dahulu pada lingkaran kertas yang satunya. Pertama, kita akan mulai sketsa, mulai dari memberikan titik pusat pada lingkaran. Kemudian berikan lingkaran kecil di tengah seperti ini. Selanjutnya berikan garis lurus atas, bawah, kanan, dan kiri. Tarik garis diagonal pada bagian kiri atas, kanan bawah, kanan atas, dan kiri bawah. Seperti jejer genjang. Berikan bentuk belah ketupat besar di tengah. Selanjutnya, berikan spiral pada tiap jajar genjang. Buat arah putaran saling membelakangi. Berikan pattern garis-garis persegi pada bagian bawah spiral. Dan garis seperti huruf V pada bagian sebelahnya. Berikan detail garis segitiga di lingkaran kecil tengah. Selanjutnya, tebalkan sketsa menggunakan pensil warna. Di sini aku menggunakan pensil warna hitam dan kombinasi warna merah. Kerajinan tangan seraung khas Dayak dibuat oleh masyarakat di Kalimantan sejak zaman dahulu. Bentuknya topi lebar, mirip caping di Jawa. Seraung digunakan setiap hari, digunakan di ladang, di luar rumah, bahkan untuk acara adat suku Dayak. Topi seraung banyak beredar di Kalimantan. Ada banyak daerah yang membuat topi ini, tapi salah satu yang terkenal ada di Dayak Kenyah, yang lokasinya di Lekap Kidau, Kalimantan Timur. Pada bagian garis persegi, berikan warna dengan silang warna silang kosong, mirip seperti pola papan catur. Opsional, kamu dapat memperkerang pigmen warnanya dengan menguaskan sedikit air pada bagian yang sudah diberi warna, khususnya untuk pensil warna watercolor. Jika gambar sudah selesai, tempelkan pada lingkaran kardus bagian depan menggunakan lem tembak. Agar gambar kita tahan air, aku memberikan lakban bening, mulai dari bagian belakang. Potong lakban mengikuti ukuran lingkaran kardus. Kemudian, berikan lakban pada bagian depan yang bergambar, lalu berikan jarak sekitar 2 mm dari lingkaran, dan potong. Bagian sisa tersebut kemudian dilipat dan ditempel ke belakang. Kini seluruh area sudah tertutup lakban. Untuk bagian tutup pop socket, gunakan piring plastik. Buat lingkaran menggunakan bekas tutup botol pegangan pop socket kita, lalu digunting. Tempelkan bagian motif Dayak ke pegangan pop socket menggunakan lem tembak seperti ini,
Jika lem sudah kering, opsional, isi bagian dalam dengan manik-manik atau glitter sebanyak setengah ukuran pegangannya. Berikan lem dan tempel bagian tutup pop socket. Hampir selesai, pop socketnya dapat bunyi seperti shaker loh. Selanjutnya, berikan double tap perkat seperti ini, tempelkan pada bagian tutup pop socket. Lepas tutup lemnya, kemudian pop socket dapat kamu tempel ke handphonemu. Hasilnya akan sangat kuat dan dapat mengangkat beban handphonemu. Ini tidak permanen ya, jadi bisa kamu lepaskan secara perlahan. Untuk mempercantik, di sini aku poleskan dengan kutek glitter sehingga matching dengan manik-maniknya. Jadi lebih berkilauan kan? Pop socket bermotif daya kenyahmu selesai. Ini dapat dijadikan penahan handphone juga loh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.